Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau share cara membuat air isotonik yang seger ya, yang sehat dan tentunya ini penuh berkah. Jadi cara buatnya ini gampang banget ya. Ini satu buah kelapa atau dua. Ini kita pecahkan. Terus ini kita ambil airnya. Sekarang mau aku pecahkan dulu. Ini udah aku pecahkan ya air kelapanya. Sekarang ini kita kasih garam Himalaya. Jadi kita kasih garamnya sedikit aja. Kita kasih segini aja. Dan kita kasih madu secukupnya. Ini aku pakai madu Al-Habis. Aku pakai 3 sendok ya. Kalau udah ini kita sek-sek gitu ya. Kita kocok gitu. Udah, ini kita minum. Jadi ini minuman ini kandungan vitaminnya, mineralnya dan asam aminonya sangat tinggi ya. Jadi ini sangat bagus sekali kalau kita minum saat kita dehidrasi gitu. Jadi kombinasi dari air kelapa tua, garam, madu ini sangat bagus untuk badan kita dan ini bisa membersihkan sampah-sampah di tubuh kita. Ini asam aminonya di air kelapa ini juga sangat tinggi. Ini bisa membantu memperbaiki sel-sel tubuh kita yang udah rusak gitu. Jadi regenerasi sel tubuhnya itu semakin bagus, semakin sehat. Ini adanya madu dan garam ini bisa memberikan rasa yang sangat enak gitu ya, sangat menyenangkan. Dan ini bisa menguatkan kandungan yang ada di air kelapanya. Jadi kita sekarang air kelapa tua itu kalau kita mau masak jangan dibuang ya. Jadi air kelapanya itu sangat bagus sekali. Kan selama ini kita kalau minum air kelapa itu air kelapa muda ya. Jadi air kelapa tua juga bagus untuk kesehatan kita. Jadi lebih baik kita minum air isotonik alami kayak gini ya. Ini kan buatnya gampang. Tinggal ambil air kelapa, kasih garam, kasih madu, udah jadi. Terus ini manfaatnya lebih dahsyat daripada kita minum air isotonik kemasan gitu. Buat teman-teman yang hobi olahraga, apalagi sekarang musim sepedaan ya, itu bagus banget minum minuman air isotonik seperti ini. Selain untuk teman-teman yang suka olahraga, ini juga bagus untuk yang bumil. Teman-teman yang gak hamil juga gak apa-apa minum ini, bagus juga untuk semua keluarga kita lah, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, semua keluarga kita, agar sehat kita bisa coba minuman sehat seperti ini. Jadi mulai sekarang kita nggak perlulah beli air isotonik kemasan gitu ya. Karena kita buatnya juga gampang gitu. Gampang, nggak mahal. Jadi bisa kita pakai, kita buat untuk seluruh keluarga kita. Oke teman-teman, sampai di sini ya videonya. Selamat mencoba, semoga berkah ya resepnya. Dan hati-hati ya, ini karena enak nanti ketagihan.
Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.